Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau buat good semprit time ala-ala. Rasa semprit bentuknya good time, tapi KW. Nah teman-teman, untuk bahan-bahannya adalah 150 gram margarin atau mentega, aku pakainya margarin. Nah selebih itu 150 gram susu kental manis, terus 250 gram tepung maizena dan coco chips. Ayo kita buat. Pertama-tama masukkan margarin dan susu ke wadah. Setelah itu campurkan merata. Diaduk-aduk sampai merata. Nah teman-teman, bisa subscribe YouTube channel aku dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari aku. Habis itu, masukkan tepung maizena, aduk hingga merata hingga bisa dibentuk. Bentuknya kayak gini ya teman-teman. Oles loyang dengan margarin. Terus untuk adonan kita bentuk bulat dan pipihkan. Dibulet-buletin. Habis itu dipipihkan deh. Kalau sudah semua, bentuk garis tidak beraturan dengan memakai garpu. Semakin tidak beraturan, semakin bagus. Lalu, taburi coco chips. Untuk resep ini, aku bisa bikin hingga 2 loyang adonan. Nah, teman-teman, panaskan ovennya terlebih dahulu selama 20 menit. Setelah itu, masukkan adonan yang sudah dibentuk. Nah, saya pakai api atas bawah 150 derajat selama 25 menit. Kalian bisa sesuaikan dengan oven kalian masing-masing ya. Good semprit time-nya sudah jadi. Tidak butuh waktu yang lama kan untuk bikin good semprit time-nya. Mari kita coba satu ya. Enak banget. Nah teman-teman, kalian bisa cobain ya di rumah. Teman-teman bisa subscribe ya YouTube channel aku agar tidak ketinggalan video-videonya. Bye-bye.